Nih pemirsa, panen pepaya. Nih pepaya kita. Ini benar-benar panen kita pemirsa. Benar-benar yang tumbuh di kebun kita. Assalamualaikum pemirsa. Kita udah masuk pertengahan November. Ini musim hujan-hujannya. Nggak jalan ke kebun kita jadi becek. Nih. Becek. Kita datang mau panen pemirsa, mau panen pisang kita. Pisang ini ditanam kira-kira bulan April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, 6 bulan lah ya pisang tuh. Kalau kita nanam pisang itu 6 bulan udah bisa panen. Tadi ditanya kepada ditanya ke pasar tadi, pisang yang kita panen itu yang sama besarnya kalau udah matang kita beli berapa, dijual orang di pasar berapa. Ternyata dijual orang harganya 65.000. Jadi pisang yang kita panen ini harganya 65.000 sesuai kan dengan budget yang udah dikeluarkan ya? Belumlah untuk budget menanam pisang ini udah lumayan juga sih. Kalau bibit pisangnya cuman murah, menanamnya juga murah. Dia perawatannya itu karena kita nggak tinggal di sini kan, karena kita nggak tinggal di sini makanya kita minta tolong orang untuk merawat kebun kita hingga subur. Tapi walaupun mungkin tak balik modal, kebahagiaannya lain. Pisang yang kita beli di pasar dengan pisang berbuah di kebun kita beda pemirsa. Ada rasa puas bahagianya gitu loh. Kita melihat ke kebun ini aja kita udah senang. Melihat pisang ini subur kita udah senang. Halo, assalamualaikum. Subur kalian ya, segar-segar ya. Wow. Wih, sirsaknya besar. Sirsaknya besar pemirsa. Wow. Subur makmur sirsak. Sirsaknya subur makmur. Mangganya juga.
Cuman bunganya rontok-rontok terus ya. Mangganya tambah besar, tapi ini udah dirundap. Ya, tapi belum kuning. Belum lagi Pak, ini lama. Kemarin aja udah berapa hari itu Pak, baru kuning-kuning gitu kan. Hmm. Ini udah lain semuanya. Hmm. Kalau abad hijau dia cepat Pak. Yang hijau? Oh, kayak Bapak beli semalam, cuman tumbuhnya cepat pula. Ini kan udah lain jeruk ini Pak, dikasih garlon semalam. Oh. Ini bibit-bibit jeruk yang kita dadas dulu. Anaknya tumbuh lagi pemirsa. Bibit jeruk ini sebesar-besar 3 udah ada yang 3 meter, 2 meter tingginya kan didadas, didodos. Nah, tumbuh lagi anak. Ya, ini pisang nih baru ditanam ada sebulan kali ya umurnya. Mudah-mudahan juga berbuah. Jadi pisang ini serentak aja nanti. Ya. Kalau di kampung kita kan bertanam pisang pemirsa di tanah-tanah di kampung. Ya udah kalau udah berbuah dia beranak. Diambil buahnya tuh anaknya tumbuh lagi berbuah lagi gitu aja terus. Ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya berkebun ini pemirsa. Terlepas hasilnya bisa kan kita panen atau tidak, tapi melihat perkembangan mereka hidup tuh ada sebuah kebahagiaan yang tersimpan gitu loh. Datang kita ke sini, oh tumbuh. Datang kita ke sini, oh tumbuh. Ah, itu enak. Ada bahagia. Nih pemirsa, panen pepaya. Ini pepaya kita. Ini benar-benar panen kita pemirsa. Benar-benar yang tumbuh di kebun kita. Kalau dulu kita panen yang tumbuh di kebun orang. Sekarang panen yang tumbuh di kebun kita sendiri. Pisang apa ya nama itu yang besar tuh? Yang panjang-panjang tuh? Barangan. Wow. Iya. Yang manis, yang wangi. Wow, ternyata di kebun kita ada pisang barangan, pisang buai. Kalau di kampung namanya pisang buai. Pisang barangan. Ya sama ya pisang barangan dengan pisang buai. Ini panen di mana tadi nih? Oh, di Julua. Iya. Ini yang tinggi ini mungkin beda lagi pisangnya ya. Pisang untuk kepok, pisang batu. Ah, pisang batu. Yang lama berbuat Pak. Oh iya. Memang enggak lama. Yang tinggi-tinggi ini pisang kepok. Yang mudah berbuah itu pisang pisang apa namanya yang? Hah? Banten. Hah? Pisang Banten. Pisang Banten yang cepat berbuah tuh. Ada pisang kepok, ada pisang Banten, kalau ini pisang barangan. Ya pemirsa, beda-beda namanya pemirsa. Ini pisang barangan. Jadi pisang kepok itu agak lama. Kalau di kampung kita pisang kepok itu pisang abu. Ini jeruk lemonnya. Kalau jeruk lemon ini pemirsa buahnya memang banyak. Pantas jeruk lemon ini nggak mahal-mahal amat kalau di kebun karena buahnya banyak. Tapi kalau musim corona lemon ini mahalnya minta ampun pemirsa. Mahal waktu corona, sekarang kan nggak corona lagi, jadi jeruk ini belum adalah kita jual-jual ya. Satu saat kita jual lagi, kita panen kita jual. Ya, jual 10.000 sekilo kan lumayan.
Ya, layak dipanen. Tapi udah ada itu setengah karung. Bapak pergi lagi ya. Baik-baik di sini. Wow, hijau. Iya. Hijaunya minta ampun pemirsa. Benar-benar memuaskan mata hijaunya pemirsa. Wow. Panen perdana nih.